Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat apiari semuanya? Di video kali ini kita akan coba menjodohkan burung cililin. Jadi kebetulan burung ini baru kita dapatkan. Untuk umurnya kurang lebih sudah lumayan mapan, di atas 2 tahun. Kedua burung ini juga piaraan lama dari pemiliknya. Burung ini kita dapatkan terpisah, tapi prediksi kita ini satu pasang. Kita coba jodohkan di dalam kandang umbaran dulu sebelum kita rilis ke dalam apiari ini. Ini baru kita masukkan di dalam kandang umbaran. Kedua burungnya akur. Sejauh ini kita pantau, dia akur-akur saja, tidak terjadi pertengkaran. Ini jenis cililin coklat. Burung ini habitatnya asli dari Sumatera, Kalimantan. Kebetulan yang ini asli dari Sumatera. Jadi cililin asli endemik Sumatera Selatan. Di hutan-hutan di sekitar kita ini masih bisa didapatkan oleh pemikat-pemikat burung. Tapi semakin kesini burung-burung ini semakin langka. Sedangkan untuk breeding, untuk menangkarkan, sejauh yang kita tahu belum banyak yang berhasil untuk menangkarkan burung cililin ini, baik itu cililin hitam maupun cililin coklat. Makanya di sini juga kita mencoba untuk menangkarkan di dalam kandang apiari besar. Jadi sebelumnya kita coba karantina dulu sambil kita jodohkan di kandang umbaran yang terletak di dalam apiari juga, supaya burung ini terbiasa melihat lingkungannya di sekitar dan mengenal burung-burung yang terlebih dahulu kita rilis di apiari ini. Kadang-kadang untuk cililin ini yang masih menjadi kendala atau masih menjadi kebingungan untuk para-para penangkar, yaitu membedakan pejantan dan betinanya. Karena sampai saat ini belum ada yang begitu detail atau pasti untuk bisa membedakan, kecuali itu kita cek DNA. Jadi untuk prediksi kita, ini yang putihnya di leher itu lebar, itu pejantannya, dan di sampingnya itu yang agak kecil itu betinanya. Tapi tidak menjamin itu 100% benar. Itu kalau kita lihat dari ciri-ciri yang bisa kita jadikan referensi. Nah, untuk di alis juga itu yang putih di lehernya besar itu dia agak tipis, sedangkan yang satunya itu agak tebal. Jadi yang ekornya bondol yang di atas itu pejantan, sedangkan yang ini betinanya.
Semoga saja prediksi kita ini benar, sehingga tidak, apa ya, boleh dibilang tidak menjadi kendala. Jangan-jangan setelah kita rilis malah jantan semua atau betina semua. Makanya untuk menghilangkan keraguan kita juga, untuk si lilin ini mungkin kita akan usahakan sampai 4 ekor di dalam apiari ini. Karena kalau kita sudah rilis atau taruh 4 ekor, tidak mungkin itu semuanya jantan atau semuanya betina. Pasti salah satu mereka berpasang-pasangan. Ini memang burung yang mulai langka, jadi sudah mulai dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan di penangkaran belum banyak yang berhasil. Sejauh ini sudah kita banyak mencari referensi untuk breeder-breeder yang berusaha menangkarkan si lilin ini. Tapi kita mendapatkan informasi-informasi yang belum begitu memuaskan. Karena belum ada satupun informasi itu yang akurat bahwa mereka itu berhasil membuat cak lilin ini berkembang biak di dalam tangkaran. Baik itu di kandang kecil, kandang tangkaran besar, maupun di dalam kandang apiari. Kita juga berusaha untuk mengembangbiakkan jenis burung ini. Siapa tahu di dalam apiari kita dia bisa nyaman, bisa beradaptasi dengan cepat, dan mau untuk berkembang biak di dalam kandang apiari ini. Buat teman-teman yang terus mengikuti perkembangan apiari kita, doakan supaya burung-burung yang kita rilis di sini semuanya nyaman, sehat, dan berkembang biak dengan baik, sehingga kita bisa terus ikut melestarikan dari burung-burung endemik Indonesia ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu aktif mengikuti channel Zidan TV ini, yang selalu mendukung, selalu support, selalu mendoakan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel kita, jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau berkenan di share ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman semuanya bisa mendapatkan video-video terupdate atau terbaru dari perkembangan apiari Zidan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.